Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Akmal Sharina dari Farmasi Duyung Gemencik. Okey, kepakaran kami adalah membantu pesakit kencing manis dalam mengawal kadar gula, membantu yang mempunyai masalah saraf, masalah kaki kebas-kebas, kaki semut-semut agar sihat dan tersenyum gembira. Hai, selamat petang. Bertemu lagi kita dalam Borak Sihat bersama Duyung. Okey. Borak Sihat bersama Duyung pada petang ini, saya nak mengupas satu tajuk mengenai ulcer mulut. Okey. Sebelum tu macam biasa saya nak tahu sama ada suara saya jelas didengar ataupun tidak, sebab saya nak tahu feedback dari anda supaya apa yang saya sampaikan ni memberi manfaat kepada semua, dan minta jasa baik yang menonton live ini untuk tekan like button dan share button ke grup lain ataupun di timeline Facebook untuk memberi manfaat kita bersama, insyaAllah. Okey. So, terima kasih kepada yang menonton live ini. So, jom kita kenal apa itu ulcer mulut. Okey, ulcer mulut ni dia berbentuk bulat, dia berwarna putih ataupun kelabu, dan kadang-kadang dia mempunyai bengkak sikitlah. Okey, dia menyebabkan kita yang mengalami ulcer mulut ni rasa tak selesa. Dia kita akan rasa sakit bila kita makan, kita minum ataupun semasa kita memberus gigi. Dia akan rasa sakit lah. Okey. Jika ulcer seseorang individu tu menjadi lebih teruk, dia boleh mempengaruhi cara dia bercakap, cara pertuturan dia akan mempengaruhilah, sebab yelah, kena ulcer ni sakit. Orang yang pernah kena ulcer dia tahu sakit dia macam mana. So dia boleh mempengaruhi cara percakapan seseorang tu. So mungkin pelak sikit ke, mungkin buatkan orang lain tak faham ke apa dia cakap kan. Macam tu lah, dia boleh mempengaruhi. Itu kalau ulcer yang terlalu teruk lah. Kalau macam biasa-biasa je, tak mempengaruhi sangat lah. Mungkin dia akan rasa tak selesa ataupun rasa sakit je. Okey. Jangan risau, ulcer mulut ni bukan sesuatu penyakit. Bukan suatu penyakit, tapi dia boleh menjadi petanda kepada penyakit yang sedia ada lah. Kalau kita kena ulcer ni, kita kena kenal pasti punca penyebab ulcer tu untuk kita dapatkan rawatan dan pengendalian lah untuk ulcer tersebut. Okey, so kita kena kenal pastilah apa punca dia. Sebab ulcer mulut ni bukan penyakit, tapi dia boleh menjadi petanda kepada penyakit yang lain. Ada orang kata ulcer mulut ni boleh tak petanda kepada kanser. Tu nanti kita kupas kemudian hari. So ulcer mulut ni dia boleh terjadi bila kita macam tergigit mulut kita sendiri, sama ada sengaja ataupun tak sengaja kan, ataupun dengan penggunaan gigi palsu ataupun pendakap gigi macam braces kan. Penggunaan pemakaian braces yang tak sempurna lah boleh menyebabkan ulcer mulut. Dan kadang-kadang tabiat makan juga pun mempengaruhi, dan tabiat makan juga adalah salah satu sebab terjadinya ulcer mulut ni. Tabiat makanannya macam mana? Macam seseorang individu ni terlalu sukakan makanan pedas, selalu suka makan makanan pedas ataupun panas ataupun keras. Itu pun boleh menjadi sebab kepada terjadinya ulcer mulut ini. Dan lagi yang paling common lah, selalunya ulcer mulut ni terjadi sebab seseorang individu tu kurang minum air. Kurang minum air masak. Air masak ke air putih ke kan. Kurang minum air masak ni adalah dia boleh menyebabkan tisu lembut di dalam mulut kita ni mudah mengalami kecederaan. Dan terjadilah ulcer mulut tu. So seseorang individu tu yang kurang minum air, tu memang senang lah untuk terkena ulcer mulut. Dan dia kurang minum air penyebab kepada ulcer mulut ni.
Okey. Itu ulcer mulut. Okey. Ada juga sebab lain yang menyebabkan ulcer mulut ni juga, iaitu barah lidah, penggunaan sesetengah ubat-ubatan yang mungkin menyebabkan ulcer mulut ni, dan jangkitan virus, bakteria ataupun jangkitan kulat lah. Dia antara sebab lain lah daripada sebab yang tadi, macam tak biar makan, kurang minum air, pendakap gigi kan, tu antara sebab lain adalah barah lidah, penggunaan sesetengah ubat-ubatan dan jangkitan virus dan ataupun bakteria lah. Okey, dan jika jika ulcer mulut yang dihidapi oleh diri kita sendiri ataupun ahli keluarga yang lain, jika berlarutan ataupun tak sembuh-sembuh dalam 2-3 minggu ke, ataupun terlampau lama sangat ulcer mulut dia tak sembuh-sembuh, dapatkan rawatan dan pemeriksaan lanjutlah dengan doktor supaya dapat sembuhkan ulcer mulut tu. Okey, rawatan macam mana kita nak rawat ulcer mulut ni? Okey, ini yang biasalah, bukanlah yang dah teruk. Kalau yang dah teruk tu ataupun dah berlarutan, kena jumpa dengan doktor kan. Masa yang kita nak boleh, ni rawatan diri kita sendirilah yang boleh, macam boleh kawal lagi dia punya ulcer mulut tu. Okey, rawatan ulcer mulut ni boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ubat yang mengandungi steroid dengan ubat yang tanpa steroid. Okey, ubat yang mengandungi steroid ni dia disapu pada kawasan ulcer tu, disapu pada kawasan yang ulcer mulut tu lah, ubat yang mengandungi steroid ni. Contoh ubat yang mengandungi steroid ni, dalam satu ubat tu dia ada thiamcinolone acetate, tu ubat yang pertama. Yang kedua adalah dexamethasone. Kalau nak cari ubat yang ada steroid, boleh cari ubat yang saya sebutkan tadi, iaitu thiamcinolone acetate ataupun dexamethasone. Okey, ubat ni dia adalah dapat mengurangkan keradangan dan kesakitan yang disebabkan oleh pembentukan ulcer tadi. Okey, yang ni jenis sapu. Dia sapu dan dia cepat lah sebab dia ada steroid kan. Dia boleh menghilangkan, mengurangkan keradangan dan kesakitan yang disebabkan oleh ulcer tadi. Sebab ulcer ni memang sakit dan dia boleh mengganggu hidup kita seharian. Dengan sapukan ubat yang mengandungi steroid ini tadi, dia dapat mengurangkan keradangan dan kesakitan yang disebabkan oleh ulcer tadilah. Okey, tapi jangan risau, ubat ni adalah ubat terkawal dan boleh dapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi lah. Macam dekat farmasi kita, Farmasi Duyung, ada ubat yang mengandungi steroid, ubat ulcer yang mengandungi steroid, iaitu Oripase. Boleh datang dekat farmasi kami untuk belilah Oripase. Itu brand Oripase, tapi dia mengandungi dalam dia thiamcinolone acetate ni. Ada lagi satu dexamethasone juga. Dexamethasone pun ada ubat dia, tapi brand apa saya tak ingat. Ubat yang mengandungi steroid dia agak cepat juga sebab dia mengandungi steroid dan dia boleh mengurangkan keradangan dan kesakitan tu dengan cepat. So kalau terlampau sakit, terlampau teruk sangat ulcer mulut tu, boleh gunalah ubat yang mengandungi steroid, tapi atas nasihat doktor dan ahli farmasi saja. Sebab ubat ni terkawal, dia mengandungi steroid kan. Okey, yang kedua, rawatan untuk ulcer adalah ubat tanpa steroid. Okey, ubat tanpa steroid ni hanyalah dia bertindak sebagai pembunuh kuman dan penahan sakit. Contoh ubat yang ada dalam satu ubat tu adalah benzidamide, hyaluronic acid, povidone iodine,
choline salicylate. Itu ubat, di antara ubat yang tak ada steroid lah. Okey, so kalau boleh datang ke farmasi kami untuk dapatkan ubat ulcer yang tanpa steroid juga. So ubat tanpa steroid ni macam contoh brand Medigel, Bonjela, tu brand yang ada kat farmasi kami lah. Okey, ubat tanpa steroid ni boleh didapati dalam cecair kumuran, semburan, gel sapuan dan lain-lain. Kalau macam ubat yang mengandungi steroid tadi hanyalah sapuan sahaja. Okey. Okey, ulcer mulut ni boleh terkena kepada banyak umur. Macam kanak-kanak pun boleh kena, orang dewasa pun boleh kena, warga emas pun boleh kena. Sesiapa saja boleh kena. Jadi macam dia tak specifikan umur berapa je yang kena ulcer mulut ni. Ubat yang untuk rawatan ulcer ni bukanlah boleh digunakan untuk semua range umur, tak. Dia cara nak pilih ubat tu kena pandai pilih ubat berdasarkan faktor yang kedudukan ulcer mulut tu. Kalau macam ulcer mulut kita tu susah sangat untuk disapu kan, macam kat belakang ke apa ke kan, sukar untuk dicapai dan sakit yang sangat teruk, so kita boleh gunakan spray. Sebab kalau nak sapu kita tak sampai, dan kita boleh gunakan spray. Okay, then berdasarkan faktor umur pesakit lah. Macam kanak-kanak, kita boleh guna yang untuk kanak-kanak punya. Kalau dewasa, untuk dewasa punya lah. Sebab kalau macam kanak-kanak, tak sesuai untuk guna yang dewasa punya. So, tahap kesihatan yang dialami juga. Itu pun kena ambil peduli sebelum kita beli ubat ulcer mulut ni. Okay. Dan kalau kanak-kanak, tak sesuai untuk ubat kumur. Sebab apa? Kanak-kanak senang untuk telan ubat kumur tu. So chances untuk dia telan tu tinggilah. So tak sesuai untuk kanak-kanak kalau ubat kumur ni. Okey, kalau kanak-kanak ni jenis spray atau jenis semburan ataupun yang bebas alkohol lah, yang jenis spray. Okey. Okey, cara nak guna dia, kalau yang jenis sapu tu, pastikan ulcer kat mulut kita tu pastikan dibersihkan dengan tisu lembut, tisu basah, supaya dia keringkan dulu ulcer tu dan baru sapu ubat ulcer mulut tu tadi. Okay, so kita dah cerita pasal ulcer mulut, kita dah tahu sebab ulcer mulut dan cara nak pilih ubat rawatan ulcer ni. So kita pun dah tengok ubat rawatan ulcer ni, dia ada dua, sama ada steroid dan tak ada steroid. Okay, so untuk macam nak bagi penyembuhan ulcer mulut ni lebih cepat, so kita tips untuk penyembuhan ulcer mulut yang lebih cepat, iaitu kita perlu minum air masak yang cukup, macam satu hari 8 gelas satu hari lah. Dan elakkan dari pengambilan alkohol, tembakau ataupun makanan yang bergoreng. Tu pun kita kena elakkan supaya penyembuhan ulcer mulut kita tu tadi cepat sembuh lah. Okay. Dan yang ni yang paling penting, iaitu makan dan kunyah makanan secara perlahan. Sebab apa? Ulcer mulut ni boleh terjadi dengan kita tergigit mulut kita sama ada sengaja ataupun tak sengaja. So makan dengan perlahan,
kunyah perlahan supaya tak terjadilah ulcer mulut ni, supaya kita tak tergigit kita punya mulut kita sendiri kan. Dan penjagaan pembersihan mulut, selalu selalukan berkumur untuk apa, kebersihan mulut kita sendiri. Okey, itulah di antara tips untuk penyembuhan ulcer mulut dengan cepatlah. Kalau kita mempunyai ulcer mulut kan, kita dah terkena, so kita kena jaga kebersihan mulut, kita kena makan dan kunyah secara perlahan, elakkan pengambilan alkohol, tembakau dan makanan yang bergoreng, dan minum air yang cukup. Itu di antara tips yang boleh saya sharekan kepada anda, penyembuhan ulcer mulut dengan lebih cepatlah. Selain selepas menggunakan ubat ulcer mulut tadi, itu tips untuk penyembuhan ulcer mulut yang lebih berkesan lah, lebih cepat untuk sembuh ulcer mulut kita tu. Okey, itu sajalah dari saya pada petang ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, jaga semua. Hashtag kita jaga kita, okey? Okey, itu sajalah dari saya pada petang ini. Semoga ianya memberi manfaat dan memberi sesuatu kepada anda. Boleh tekan like, share, like button dan share button untuk memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Okey, ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.